Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ke channel Para Kelinting, di mana kita kali ini tetap akan berburu goa. Kita ini di wilayah Bakunase. Jalan raya, akses hanya bisa sampai di situ. Jalan raya ada motor itu yang terlihat. Dan kita akan berjalan kaki melewati areal persawahan, karena kemarin saya mendengar dari salah satu teman bahwa di daerah sini katanya ada goa. Kita akan coba telusuri kebenarannya, benar-benar ada atau tidak. Dan tak lupa untuk mengingatkan kembali untuk mendukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mengetahui video-video terbaru saya ini, teman-teman. Bisa terlihat teman-teman. Nah, jauh di depan kita sana ada satu bukit, bukit batu, dan terlihat ada lubang mirip pintu masuk gua. Kita akan coba berjalan ke arah sana dan kita cek kebenarannya. Kita cari jalan dulu teman-teman. Suasananya sangat asri ini teman-teman. Kita bisa lewat sini kayaknya teman-teman. Kita akan berpetualang. Oh, buntu teman-teman. Kita lewat sebelah sini saja. Sudah tidak sabar rasanya ingin sampai ke arah sana teman-teman. Cukup jauh. Dari jalan mungkin jalan kaki sekitar 300 sampai 400 meteran ini. Sepertinya ada lubang lagi tuh teman-teman di sebelah sana. Bisa tertangkap kamera atau tidak? Oke, kita tetap telusuri, kita putari bukit batu tersebut teman-teman. Karena
wisata di Kota Kupang, wisata alam. Dan tak bosan-bosannya saya menghimbau dan mengajak teman-teman semua untuk tetap menjaga kebersihan. Jangan sampai kita meninggalkan sampah, apalagi sampai merusak alam di sekitar kita. Sangat tinggi ini bukitnya, teman-teman. Mungkin sekitar berapa ini? 25 meteran. Bisa lebih ini, teman-teman, karena sangat tinggi. Kita sudah sampai ini, sebatas berapa meter ini, 1.5 sampai 3 meteran saja ini, teman-teman. Kita coba cek masuk ke dalam. Ini sangat sempit, mungkin kamera saya saja yang bukan masuk ke dalamnya, teman-teman. Di dalam seperti ini saja, teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan memutari Bukit Batu ini, teman-teman. Karena sepertinya tadi ada lubang gua lainnya. Kita akan coba di sebelah sini. Di sisi sebelah sini ada apa tidak? Sepertinya yang di sini tidak ada, teman-teman. Tinggi sekali ini, teman-teman. Dan di atas batu ada beberapa pohon yang tumbuh. Akan putari dari wilayah sana ini, teman-teman. Kita coba dari sektor sebelah kiri. Ini ada lubangnya juga, teman-teman. Hanya saja ternyata memang cerukan saja, cukup pendek. Kita akan cari jalan untuk bisa lebih mendekat, teman-teman. Seperti ini penampakan cerukan tadi, teman-teman. Kondisi di dalam seperti ini. Setidaknya kita sudah membuktikan sendiri, teman-teman. Oh, yang di sana dalam sekali ini, teman-teman. Sayang sekali sangat sempit. Kita mau masuk ini tidak bisa ini, teman-teman. Hanya berapa jengkal saja ini, teman-teman. Hanya 2 jengkal saja ini, teman-teman. Tingginya. Tapi di dalam
cukup panjang ini teman-teman, bisa dilihat. Mungkin di dalam sekitar 5 meteran ini teman-teman. Ternyata ini yang gua tersembunyinya ini teman-teman. Atau kita akan coba masuk merangkak ini teman-teman. Kita akan coba. Banyak serangga-serangga apa ini? Tak lupa kita berdoa terlebih dahulu teman-teman. Kita sudah berada di dalamnya ini teman-teman. Dan untuk lubang yang ini sangat sempit sekali teman-teman. Sudah tidak bisa saya jangkau. Tapi panjangnya ke dalam mungkin sekitar 3 meteran. Yang lubang ini sebatas 1 meter saja teman-teman. Ada seritinya juga teman-teman. Ini saya benar-benar merayap ini teman-teman. Nah, seperti ini saja kondisi di dalamnya. Kondisi saya merayap seperti ini teman-teman. Seperti pendidikan tentara ini teman-teman, harus merayap benar. Dan saya harus meninggalkan tas saya di luar teman-teman. Kotor semua ini kaki saya teman-teman, karena merayap tadi. Di siku saya, karena saya gunakan untuk merayap. Tapi setidaknya saya sudah puas karena bisa menemukan dan bahkan bisa masuk mengeksplor gua yang dimaksud teman-teman. Banyak sarang laba-labanya ini tas saya teman-teman. Kita akan coba putari lagi, barangkali masih ada lubang lainnya teman-teman. Sangat tersembunyi teman-teman, dan saya sendiri sangat puas sekali teman-teman. Di sini sudah tidak ada. Coba cek. Ke arah sini juga tidak ada.
sebelah sini juga tidak ada lubang apa-apa ini teman-teman, hanya batu yang bertindih saja. Oke, saya rasa cukup sekian petualangan kita kali ini teman-teman. Kita berada di daerah Bakunase. Jika teman-teman ingin berkunjung ke sini, memang cukup jauh, mungkin sekitar 400 meteran berjalan kaki. Yang kita dapatkan teman-teman, kita akhiri, terima kasih.